Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Seorang balita berusia 1 tahun terbaring koma akibat penganiayaan kekasih orang tuanya. Ya, balita Malang ini dalam kondisi kritis dengan luka di sekujur tubuhnya. Balita perempuan bernama Kalista yang baru berusia 1 tahun 4 bulan ini harus mendapatkan perawatan secara intensif di ruang ICU khusus anak RSUD Karawang. Kalista dilarikan ke rumah sakit sejak 5 hari yang lalu dalam kondisi luka-luka di sekujur tubuhnya. Menurut ibu kandungnya, Kalista mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya bernama Sudarja. Pelaku melakukan perbuatan sadisnya tersebut hanya lantaran kesal dan tidak suka dengan tangisan sang bayi. Punya kenapa sih? Itu apa aja itu? Yang lukanya? Yang lukanya apa aja? Ini dikit. Terus kesini memang cara ini dikit. Itu ada luka bakar ya? Iya. Seminggu lebih. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Kini sang balita Malang ini masih dalam perawatan intensif tim dokter. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan.